Soal dimensi. Tentukan dimensi dari berbagai besaran turunan berikut. A. Kecepatan. B. Percepatan. C. Gaya. D. Energi. E. Massa jenis. F. Impuls. G. Daya. Langsung jawab ya. A. Kecepatan itu dirumuskan perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi dimensi V, perpindahan itu adalah menunjukkan panjang. Panjang itu dimensinya adalah apa? L. Nah, T ini waktu. Apakah dimensi waktu? Dimensi waktu itu T. Berarti ini bisa ditulis apa? L T pangkat min 1. Sekarang B. B itu percepatan. Percepatan terus A itu sama dengan V per T. Ya. Dimensi A, V itu kan dimensi sudah ada ini, berarti kan L T pangkat min 1 per dimensi dari T itu waktu adalah T, berarti sama dengan L T pangkat min 2. C gaya. Gaya itu F itu sama dengan MA. Ya, berarti dimensi F. Nah, M itu kan massa. Massa itu dimensinya M. A ini percepatan sudah ada di atas adalah L T pangkat min 2. Berarti sama dengan M L T pangkat min 2. D energi. Nah, energi itu banyak sekali, ada energi kinetik, energi potensial ya. Kita pakai satu saja ya. Pakai energi potensial itu M G H. Maka dimensinya apa? M itu massa. Massa itu dimensinya M. Nah, G ini itu percepatan gravitasi, percepatan. Nah, percepatan apapun itu sama dengan gravitasi. Ini satu ya. Dimensinya LT pangkat min 2. LT pangkat min 2. H itu tinggi, itu panjang, jadi dimensinya L. Berarti didapatkan ini M L kalikan L L kuadrat T pangkat min 2. E massa jenis rho itu kenapa musuh M per V. Dimensi rho, massa itu M, volume itu dimensinya apa? Ayo, kan panjang kali panjang kali panjang, berarti panjang pangkat 3, berarti L pangkat 3, berarti sama dengan M L pangkat min 3. F impuls itu sama dengan F kali T. Maka dimensi E. Nah, dimensi daripada F itu adalah M L T pangkat min 2. Sedangkan impuls itu waktu, itu dimensinya T.
berarti dapatkan M L T pangkat T pangkat D kalikan T, T pangkat min 1. G daya, ya daya itu P adalah energi per waktu. Maka dimensi P, energi itu dimensinya ini sudah ada ML ini ya, ML kuadrat T pangkat min 2 per T. Maka ini sama dengan M L kuadrat T pangkat min 2 dibagi T adalah T pangkat min 3.